Keren banget ya nih. So, kalau udah pasangan tuh enak banget tuh, keren. Terus ini kapan pasangannya? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam minggu akan segera tiba. Lesti dan Septiana beserta sang suami, tentu juga ada Rizky Bilar dan sang asisten Adlin Moreno Pratama dan Benny Mulyana terlihat mulai bersiap-siap. Tentu mereka berdua akan mengantarkan dua sejoli couple cute kita untuk bermalam mingguan romantis. Namun ada hal yang menarik dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ditanya oleh Bang Putra tentang kapan nikah. Walau pertanyaan itu adalah sebuah isyarat mana pasanganmu, tetapi hal itu menunjukkan bahwa Bang Putra ingin mereka menjelaskan kapan prosesi lamaran lalu pernikahan itu akan segera digelar sehingga mereka menjadi halal dan kemudian menjadi suami istri tentunya, guys. Lah, mengetahui pertanyaan itu ketika disorot oleh kamera, dari Lesti tampak menyembunyikan ya fotonya sih yang ditutup dengan ibu jarinya di sisi Bilar sepertinya, karena yang nampak hanya foto Bilar. Apakah itu foto prewedding mereka? Tentu bukan, guys, tapi itu adalah foto terbaru saat mereka bercengkrama ya, tentu di pondok keluarga di Bandung saat mereka melewatkan hari ini tadi malam yang begitu mesra romantis bersama ya, melepaskan kerinduan setelah beberapa hari ditinggal ke Bali, yakni Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Lucu sekali kan, guys, sungguh-sungguh. So gemoy-gemoy ketika Dedek Lesti tersipu-sipu tertawa kecil menyembunyikan fotonya dengan Bang Bi yang nampak begitu dicengkram, tak ingin direbut oleh siapapun. Namun hal itu malah menunjukkan kekiutan bagi kita hubungan mereka yang sungguh harmonis, humoris, dan romantis tentunya, guys. Ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua segera dihalalkan menjadi pasangan sejoli yang akan segera mengikat janji suci. Tentu Mimin berharap Lesti dan Bilar akan iri pada Bang Putra, guys, yang sudah duluan menikah dan sudah dikaruniai dua orang putra dan satu orang putri, artinya putra putri dua orang keturunan. Ya, hal itu kalau mereka ini kan segera mereka berdua akan ikut juga meresmikan hubungannya ke pelaminan. Tentu kita berharap paling lambat tahun 2021 mereka berdua segera memantaskan diri menjadi suami istri. Itu aja mungkin keseruan untuk sementara kabar-kabar terbaru berkaitan si Dedek yang speechless berusaha nutupi foto dirinya yang dirangkul mesra oleh Bang Bi. Oke? Bagi kalian yang baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kawan dan kebaperan dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Please, harusnya gini dong foto berdua. Ada nggak yang foto berdua? Ada nggak?